semuanya, hadap kanan kiri. Gerak. Thank you.
Yo semuanya hadap kanan kiri. Gerak. Semuanya hadap kanan kiri. We'll be right back.
Tepuk tangannya mana untuk bintang muda? Alhamdulillah, pada perhelatan malam hari ini yang cukup istimewa, ribuan penonton yang memadati lapangan Kragian Losari Grabah. Alhamdulillah, dari beberapa sound system yang tergabung dalam satu wadah, yaitu Positif Forum Sound System 3 berpatasan, baik perbatasan Magelang, perbatasan Temanggung dan juga Kabupaten Semarang. Dengan puji syukur para teman-temanku, para saudara-saudaraku sound system, event kali ini bukan event hura-hura saja, bukan event yang diberikan kepada masyarakat untuk memperpanjang semuanya, tidak. Karena ini adalah semi penggalangan dana ataupun bakti sosial kepada anak yatim dan juga piatu yang diagendakan oleh teman-temanku, sedulur-sedulurku semuanya dari Positif anniversary yang kelima. Dari beberapa wadah sound system, bagi panjenengan semuanya yang ingin menggunakan jasa sound system, Anda bisa rilis baik dari ujung kiri sampai ujung kanan sana dan juga di hadapan sana sudah tertera. Tertera nama sound systemnya, baik alamatnya dan juga nomor kontak WhatsAppnya. Anda tinggal pilih-pilih saja mana yang Anda inginkan. Anda tinggal japri langsung oleh para pemiliknya ataupun para CEO dari sound system pada kesempatan malam hari ini. Itulah yang dimiliki oleh Positif ataupun Forum Silaturahmi Sound System 3 Perbatasan. Perlu dibanggakan, perlu di kasih apresiasi yang cukup istimewa pada kesempatan malam hari ini dan juga pada kesempatan anniversary yang kelima di tahun 2023. Dan begitulah teman-temanku dari Bintang Muda, yaitu Brondut Putra. Kali ini salah satu ikon dari Bintang Muda punya, yaitu Brondut Putri, perlu pada malam hari ini untuk memberikan suguhan yang cukup cantik, yang cukup mewah untuk panjenengan semuanya. Tepuk tangannya dari penonton yang cukup memberikan apresiasi kepada kami. Alhamdulillah, dengan puji syukur cuaca yang cukup mendukung. Dan juga teman-teman fans BMF Bedono Ambarawa, matur suwun. Dan juga fans dari Magelang Kota, dari Grabakunya. Dan juga Anda bisa rilis jadwal kami ataupun perform Bintang Muda, yaitu besok tanggal 5 Agustus. Yaitu di lapangan Rindang 4, acara Pasar Rakyat Dianaria. Lanjut tanggal 16 di Pager Gunung Ablak, yaitu atas Sekar Langit, wisata Sekar Langit. Lanjut lagi sampai tanggal 30 dan juga bersambung lagi di bulan September. Job yang cukup padat, alhamdulillah, dari Bintang Muda untuk memberikan suguhan yang cukup istimewa pada malam hari ini. Distro Helmet, matur sembah nuwun. Positif Forum Silaturahmi Sound System 3 Perbatasan yang cukup istimewa. Inilah dia Bintang Muda dengan versi Brondut Putri.